Ya, halo, assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bersama Mas Umar lagi di sini. Kita ketemu di pembelajaran mengenai napas ritme lagi. Topik yang kali ini akan dibahas adalah mengenai saraf vagus. Apa dan bagaimana saraf vagus? Saya akan munculkan PowerPoint-nya. Iya, oke. Mudah-mudahan kelihatan jelas ya. Jadi topik pada pagi hari ini adalah mengenai potensi penyembuhan melalui saraf vagus. Nah, pertanyaannya apa sih saraf vagus? Kita belum pernah kenalan sebelumnya, gitu kan? Nah, saran saya Anda harus kenalan, karena ini adalah salah satu saraf yang dipelajari oleh banyak ilmuwan yang memiliki dasar rujukan jurnal yang banyak banget. Banyak banget. Nggak kalah dengan ritme 55. Sudah kenalan, nanti salah bagus ya. Oke. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa tubuh manusia itu secara alami ya, menurut cara kesepakatan sains dan medis, itu dibagi menjadi 11 sistem, kurang lebih ya. Kalau kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 sistem. Dari sistem kulit, sistem rangka, sistem otot, sistem saraf, sistem kelenjar, sistem pembuluh darah, sistem limfatik, sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sebagainya. Nah, masing-masing dari sistem ini memiliki fungsi, ya kan? Dan mereka saling terintegrasi satu sama lain. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya saraf vagus berarti jelas ada kata saraf. Maka yang pasti dipelajari pertama kali adalah saraf. Dan sistem saraf itu adalah sistem yang merupakan master system. Tapi itu master system di antara semua yang penting, ini paling penting. Nah, namanya master itu kan berarti di antara semuanya yang penting, ini paling penting. Maka dari itu kalau di kelas nafas ritme ini, penguasaan atau pemahaman terhadap sistem saraf itu menjadi sesuatu yang mutlak atau wajib dipahami terlebih dahulu. Bahkan di kelas HRV itu juga kita mempelajari sistem saraf secara lebih detail dari sudut pandang bagaimana cara mengaksesnya melalui olah napas. Nah, nanti kita jelaskan secara singkat pada video kali ini. Ya, pada sistem saraf terbagi menjadi saraf pusat, saraf tepi. Saraf pusat ada spinal cord, ada brain. Saraf tepi ada sistem otonom, ya ada somatik. Saraf otonom ada simpatik, ada parasimpatik. Nah, yang kita nanti pelajari dulu adalah sistem saraf otonom pada bagian simpatik dan parasimpatik. Karena nanti ini nyambung dengan saraf vagus. Saraf simpatik biasanya dikenal dengan mekanisme fight or flight or freeze. Ini berhubungan dengan stres. Jadi kalau stres naik, maka pengukuran pada variabel saraf simpatiknya akan naik. Dengan parasimpatik berhubungan dengan rest, digest, and regenerate atau recovery. Jadi kalau misalnya proses penyembuhannya sedang dalam proses perbaikan, maka saraf parasimpatiknya skornya akan naik. Gampangnya begitu. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengakses sistem saraf ini dengan menggunakan teknik pernapasan. Ya kan? Karena kita bisa mengakses dengan berbagai macam cara, tetapi metode napas ritme adalah yang terbukti paling mudah. Paling mudah untuk memberikan pemahaman kepada Anda bagaimana cara mengakses sistem saraf ke tubuh manusia. Nanti kita akan lihat sebentar lagi. Nah, karena metode napas ritme berhubungan dengan frekuensi dan gelombang, maka pertanyaannya adalah berapa frekuensi saraf otonom kita? Nah, karena semua dilihat dari sisi saraf ya, dari sisi frekuensi dan gelombang ya. Jadi saraf tepi bisa dilihat dari sisi frekuensi dan gelombang. Saraf pusat bisa dilihat dari sisi frekuensi dan gelombang. Spinal cord atau tulang belakang bisa dilihat dari sudut pandang frekuensi dan gelombang. Cairan sum-sum tulang belakang bisa dilihat dari frekuensi dan gelombang. Semua di tubuh kita dapat dilihat dari sudut pandang frekuensi dan gelombang. Bahkan otak saja, otak kepala, otak di kepala kita bisa dilihat dari sudut pandang frekuensi dan gelombang. Makanya dikenal ada istilah alfa, beta, delta, theta, gamma. Kan begitu kan? Ya, jadi jika kita meyakini dan mempercayai, dan memang harus begitu, bahwa
Salah satu sudut pandang melihat otak manusia itu dari sisi frekuensi dan gelombang, maka Anda juga harus punya logika yang sama untuk melihat organ-organ yang lain yang juga dapat dipandang dari sudut pandang frekuensi dan gelombang. Ini premisnya pasti begitu, ya kan? Jadi kalau misalnya Anda percaya bahwa otak itu ada frekuensi alfa, beta, delta, teta, gamma, lalu sains sudah bisa mengukurnya dengan menggunakan alat ukur EEG, elektroensefalogram, maka Anda juga harus percaya bahwa organ-organ tubuh lain dan sel-sel tubuh lain atau bagian-bagian tubuh lain juga dapat dilihat dari sudut pandang frekuensi dan gelombang. Nah, seperti itu. Ya kan? Nah, kalau ini sudah dipahami, ini jadi mudah. Maka dalam teori nafas ritme, semua yang ada di badan manusia ini memancarkan frekuensi dan gelombang. Jadi ada frekuensi sendiri. Saraf ada frekuensinya sendiri, simpatik ada frekuensi sendiri, parasimpatik ada frekuensi sendiri, nanti otot ada frekuensi sendiri, cairan sistem tulang belakang ada frekuensi sendiri, ginjal ada frekuensi sendiri, semua ada frekuensinya sendiri. Iya kan? Nah, jadi gampang ya cara memahaminya. Oke, kita lanjut ya. Ya, kenapa kita perlu memahami ini? Karena nanti kita punya kendali atau akses terhadap pengaruh efek dari stimulasi parasimpatik atau simpatik sesuai dengan tabel ini. Nanti akan bisa kita akses tuh. Misalnya Anda ingin mengakses, katakanlah detak jantung, ya jantung gitu kan. Anda ingin mengakses misalnya paru-paru, Anda ingin mengakses organ reproduksi, Anda ingin mengakses pencernaan, Anda ingin mengakses liver, Anda ingin mengakses air liur gitu kan, produksi air liur. Ya, sebagainya. Jadi bisa akses nanti dengan relatif sangat mudah dengan konsep apa ritme ini. Oke, jelas sampai sini ya. Oke, kita lanjut. Ya, jadi memang dari sudut pandang frekuensi dan gelombang ini, kita jadi bisa mengakses saraf simpatik dan parasimpatik dengan relatif mudah. Khususnya dengan menggunakan teori napas ritme yang akan kita lihat sebentar lagi. Oke ya. Nah, ketika kita bicara mengenai saraf otonom, berarti kita sedang bicara mengenai saraf simpatik dan parasimpatik. Dan kita perkecil pembahasannya, yakni hanya pada parasimpatik saja. Nah, pada saraf parasimpatik, nanti akan dikenal adanya saraf kranial. Saraf kranial itu adalah 12 saraf di otak. 12 saraf di otak, dari nomor 1 sampai nomor 12, di mana dari 12 saraf ini ada 4 yang merupakan saraf parasimpatik. Jadi jalur saraf parasimpatik itu Tuhan kasih 4 per 12 atau sepertiga untuk penyembuhan tuh. Mana sepertiga? Apa saja? Ya, ini yang pertama namanya okulomotor, saraf parasimpatik nomor 3 yang nyambung dengan mata. Kemudian facial, saraf facial, saraf facialnya saraf parasimpatik nomor 7, saraf kranial nomor 7 ya. Saraf kranial jalur parasimpatik nomor 7, kemudian apalagi glosofaringeal nomor 9, dan terakhir saraf vagus. Nah, sekarang baru muncul istilah vagus di sini nih. Berarti vagus itu by definisi ya, yakni saraf kranial nomor 10 yang merupakan jalur dari saraf parasimpatik. Ya, gampang begitu by definisi. Tapi nanti kita akan lihat definisi yang lebih rinci. Eh, kebayang ya? Jadi penamaannya adalah saraf vagus merupakan saraf parasimpatik. Salah satu saraf parasimpatik dari yang 4 tadi, yakni okulomotor, facial, glosofaringeal, dan vagus. Nah, kita lihat di antara semuanya jenis saraf parasimpatik yang 4 tadi, okulomotor cuma untuk mata, facial cuma untuk wajah, glosofaringeal cuma untuk tenggorokan, getah suara, kemudian yang keempat adalah vagus. Vagus atau saraf kranial nomor 10 ini adalah yang jalurnya paling banyak nyambung dengan banyak organ. Nah, yang paling banyak nyambung dengan banyak organ, dia nyambung ke trakea, nyambung ke paru-paru, nyambung ke jantung, nyambung ke pencernaan, gitu kan? Nyambung sampai ke rektum, sambung ke liver, nyambung ke ginjal segala macam tuh. Kalau beberapa saya kan yang kita lebih kita lah.
Maka diberi nama vagus itu sebagai saraf pengembara. Saraf yang jalurnya paling jauh. Dan karena saraf vagus yang merupakan jalur dari parasimpatik ini memiliki perjalanan saraf yang paling panjang atau paling jauh, maka dia bisa nyambung dengan hal-hal berikut ini. Nah, jalurnya paling jauh ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara mengakses sarafnya menggunakan detak nafas, ya kan? Nah, sekarang bagaimana hubungan saraf otonom dan HRV? Ada istilah baru lagi muncul itu HRV. Apa itu HRV? HRV adalah heart rate variability. Ya, ini fluktuasi detak jantung. Kita kenalan dulu dengan HRV. Supaya nanti kita paham bagaimana cara nafas ritme mengakses saraf vagus. Pada teori HRV, jantung dilihat tidak hanya detaknya. Jadi ketika seorang itu, detak jantung kamu berapa? 80. Berarti maksudnya dia dalam 1 menit berdetak sebanyak 80 kali. Tetapi ternyata di balik detakan itu ada rahasia, yakni jarak antara dua detak. Jarak antara dua detak ini disebut sebagai heart rate variability. Jadi jarak antara dua detak dalam satu satuan waktu disebut sebagai heart rate variability. Makanya ini biasa disebut sebagai fluktuasi detak jantung. Jadi untuk mengetahui frekuensi dari sistem saraf otonom baik simpatik maupun parasimpatik, kita harus melihat dulu pada teori heart rate variability. Karena kalau kita nggak ngerti teori, nggak bisa. Kita nggak akan tahu berapa frekuensi dari saraf otonom, berapa frekuensinya saraf simpatik, berapa frekuensi saraf parasimpatik, kita nggak akan tahu. Jadi kita harus belajar dulu teori HRV ini. Nah, sederhananya, ketika detak jantung itu dikonversi dengan algoritma fast Fourier transform dengan metodologi menggunakan power spectral density, maka lahirlah tiga jenis frekuensi dari jantung. Ya, ini very low frequency, dan high frequency. Jadi detak jantung kita memancarkan tiga spektrum frekuensi. Ya, ini sains yang membagi ya, sains membagi menjadi tiga. Ya, ini very low frequency, low frequency dan high frequency dengan rentangnya masing-masing seperti pada layar. Nah, nanti rentang frekuensi ini ada hubungannya dengan pengaruh terhadap simpatik parasimpatik. Bagaimana hubungannya? Kita lihat di sini. Very low frequency 0,0 kurang dari 0,04 Hz, low frequency 0,04 sampai 0,15 Hz, dan high frequency 0,15 sampai 0,4 Hz, ini nanti akan dinisbatkan pada low frekuensi pada saraf simpatik, high frekuensi pada saraf parasimpatik. Artinya apa? Artinya adalah semua intervensi apapun yang apabila dia berada pada frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz, maka intervensi itu akan mempengaruhi saraf parasimpatik di badan kita. Terserah jenis intervensinya apa, mau itu lagu-lagu, audio, kedip-kedipan cahaya, gelombang elektromagnetik dan sebagainya. Selama frekuensinya berada 0,15 sampai 0,4 Hz, maka pasti akan mempengaruhi saraf parasimpatik di badan. Juga ketika ada intervensi yang berada pada wilayah frekuensi 0,04 sampai 0,15 Hz, maka akan menstimulasi saraf simpatik. Nah, ketika sudah ketemu konsepnya seperti ini, maka jadi gampang sekali. Dalam teori nafas ritme, 1 Hz itu sama dengan 1 cycle per second. Atau jika diulang jadi menit, 1/60 cycle per menit. Nah, maka ada korelasi nanti. Yang tadi low frekuensi dinisbatkan pada saraf simpatik dan high frekuensi dinisbatkan pada saraf parasimpatik, ada korelasi dengan ritme-ritme nafas. Nah, tadi saya sebutkan. 1 Hz sama dengan 1 cycle per second sama dengan 1/60 cycle per menit. Jadi jika ada orang tarik 5 buang 5, tarik 5 buang 5, tarik 5 buang 5, maka berapa frekuensinya? 1 per 10 sama dengan 0,1 Hz. Jika ada orang tarik 1 buang 1, tarik 1 buang 1, tarik 1 buang 1, tarik 1 buang 1, berapa frekuensinya? 1 per 2 sama dengan 0,5 Hz. Jika ada orang tarik 10 buang 10, tarik 10 buang 10, tarik 10 buang 10, berapa frekuensinya? 1 per 20 sama dengan 0,05 Hz. Dan seterusnya. Maka di sini kelihatan, dengan mengubah pola nafas kita, dengan mengubah laju pernapasan kita,
maka kita menciptakan frekuensi, menciptakan hertz, di mana hertz ini kemudian nanti akan bergetaran dengan apa? Ya, ini bergetaran dengan segala objek yang memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi nafas kita pada saat itu. Ya kan? Makanya pada contoh tadi, ketika kita bernafas dengan ritme 55, maka sudah menghasilkan 0,1 hertz. 0,1 hertz itu berada pada rentang low frekuensi atau saraf simpatik. Kalau 22, 0,25 hertz berada pada rentangnya saraf parasimpatik. Maka kalau orang tarik 2, buang 2, tarik 2, buang 2, atau tarik 3, buang 3, tarik 3, buang 3, maka dia sedang menstimulasi saraf parasimpatik directly, langsung. Nah, jadi gampang kan? Ya, tapi ini sekali lagi, ritme-ritme yang nyambung pada saraf parasimpatik secara global. Ingat, di dalam teori yang saya jelaskan sebelumnya, di dalam sistem saraf kranial, ada empat saraf parasimpatik, yakni oculomotor, facial, glossopharyngeal, dan vagus. Ya kan? Nah, ini kalau pakai pola pernapasan 1, 1, 2, 2, 3, 3, ini hanya menstimulasi saraf parasimpatik secara global. Semua kena. Tapi yang kita mau adalah yang vagusnya saja. Ya kan? Karena judulnya potensi penyembuhan pada saraf vagus. Ini yang vagusnya saja. Ya, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses saraf vagus melalui metode napas ritme. Kenapa? Karena ini penting. Nah, sebelum masuk bagaimana cara mengaksesnya, saya jelaskan dulu teori dasar napas ritme. Jadi napas ritme itu secara umum terdiri menjadi dua, terdiri dari dua bagian besar, yakni napas ritme inti atau biasa disebut sebagai core napas ritme dan napas ritme terapan. Ini penjelasannya ada di YouTube saya yang lain, tapi saya nggak akan bahas secara apa namanya panjang lebar ya. Saya langsung pada napas ritme inti. Apa itu napas ritme inti atau core napas ritme? Yakni semua napas ritme yang berada pada rasio mekanika ventilasi IE 1 banding 1, 2 banding 1, dan 1 banding 2. Nah, jadi teori ini berdasarkan pada mekanika ventilasi, napas ritme inti itu. Apa itu rasio IE? Yaitu rasio inhalasi berbanding ekshalasi. Jika rasio 1 banding 1, berarti detik tarik napasnya sama dengan detik buang napasnya. Biasa disebut simetris. Jika rasio 2 banding 1, berarti detik tarik napasnya lebih panjang dua kali dibandingkan detik buang napasnya. Ini biasa disebut dengan asimetris atau inverse ratio. Atau bisa disebut juga sebagai prolonged inhalation. Dan yang ketiga, rasio 1 banding 2, yakni detik buang napasnya dua kali lebih panjang dibandingkan detik tarik napasnya. Ini biasa disebut sebagai prolonged expiration. Nah, yang mampu mengakses secara vagus dari teori napas ritme inti ini adalah yang buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Jadi semua kondisi prolonged expiration di dalam teori napas ritme yang buang napasnya dua kali lebih panjang dibandingkan tarik napasnya itu akan menstimulasi saraf vagus. Kita sini ya, apa contohnya rasio 1 banding 2 pada napas ritme inti? Yakni ritme 1 2, ritme 2 4, ritme 3 6, ritme 4 8, ritme 5 10, dan seterusnya sampai ritme 30-60. Jadi semua buang napas yang dua kali lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Maka ini akan menstimulasi saraf vagus. Ini rasio pada tabel ini nggak pakai tahan napas ya. Jadi dalam mekanika ventilasi itu hanya rasio inhalasi berbanding ekshalasi saja. Oke, gampang ya. Jadi bagaimana cara mengakses saraf vagus dalam teori napas ritmenya Mas Gunggung atau dalam teori napas ritmenya OMG? Yakni melakukan buang napas yang dua kali lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Nah, itu jadi ada dasar ilmunya, nggak mengarang bebas. Maka ada jurnalnya Mas, ya kita lihat, ini kan teori di atas kertasnya. Jadi napas ritme itu kokoh sebagai ilmu yang memiliki dasar teori yang kuat. Nanti tinggal kita merujuk pada jurnal jadi gampang banget. Saya lihat di sini ya.
the relaxation effect of prolonged expiration breathing. Jadi efek relaksasi pada pola napas yang buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Kira-kira terjemahan bebasnya begitu tuh. Nah, kita lihat studi ini akan membuktikan, membandingkan antara napas biasa atau disebut sebagai spontan breathing, ritme 1-1 disebut sebagai rapid breathing, dan ritme 4-6, ya ini yang buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Hasilnya adalah perbandingan antara spontan breathing dengan rapid breathing. Ini ada kata HF, HF itu high frequency, ingat ya, high frequency itu frekuensi 0,04 sampai 0,15 sampai 0,4 Hz, ini merupakan frekuensinya parasimpatik. Ya. Jadi ketika misalnya buang napas lebih panjang, apa namanya, ketika rapid breathing, napas cepat ritme 1-1, dibandingkan dengan napas spontan, itu ternyata ya HF-nya tidak terlalu signifikan perubahannya. Artinya ini jenis napas yang tidak menghasilkan stimulasi pada saraf vagus atau pada saraf parasimpatik. Sedangkan ketika misalnya diperbandingkan dengan prolonged breathing, lihat ya, ini HF-nya, signifikan perubahannya, ya kan? Ya, jadi memang apa namanya, prolonged breathing ini ketika diperbandingkan dengan napas spontan maupun dengan napas cepat, ini terlihat jelas bahwa parasimpatiknya naik. Parasimpatiknya naik. Nah, seperti itu. Maka ini biasa saya pakai tuh. Biasa saya pakai untuk apa namanya, membantu orang-orang yang ada masalah pada misalnya kardiovaskular. Contoh ya, kita lihat pada studi ini. Nah, ini bagaimana stimulasi nafas vagus pada sistem kardiovaskular. Kita lihat abstraksinya dulu. Ini ya. Hubungan antara aktivitas saraf vagus dan komponen HRV, yakni high frekuensi tadi ya, HF tadi yang 0,15 sampai 0,4 Hz, benar-benar sudah terbentuk, yakni berkorelasi dengan vagal tone. Nah, jadi HF ini berkorelasi dengan saraf vagus. Nah, kemudian baru-baru ini, ya bukan baru-baru, sebenarnya sudah lama juga sih, ada metode yang disebut dengan vagus nerve stimulation atau VNS. Dan ini digunakan sebagai pengobatan untuk banyak masalah kesehatan seperti epilepsi. Tuh, jadi epilepsi bisa ditangani dengan stimulasi saraf vagus. Rheumatoid arthritis RA. RA itu apa? Berarti salah satu dari autoimun. Itu bisa ditangani dengan saraf vagus. Makanya nanti bulan Oktober saya akan buka kelas khusus autoimun. Gimana cara kita menstimulasi saraf vagus untuk melakukan perbaikan besar-besaran pada gejala-gejala autoimun yang mudah-mudahan nanti jadi sembuh. Tunggu tanggal mainnya di bulan Oktober mendatang. Kemudian ada Crohn disease, ada asma juga. Ya kan? Nah, karena saraf vagus itu start jam mulai juga dari jantung, sambung juga ke jantung gitu kan. Maka dia diidentifikasi juga sebagai terapi potensial untuk berbagai masalah kardiovaskular. Apa saja? Kita lihat di sini. Nah, masalah kardiovaskular itu ada abnormal jantung, berarti jantung abnormal. Ini apa namanya, ritmenya. Bisa disebut sebagai aritmia. Itu bisa diberesi dengan stimulasi pada saraf vagus. Kalau Anda ngerti caranya, ngerti cara nembaknya, ngerti cara beresonansinya, ya kan? Kemudian ada juga yang berhubungan dengan masalah aorta atau sindrom Marfan. Aterosklerosis ini berarti kekakuan pada pembuluh darah. Distimulasi saraf vagusnya, maka bisa melakukan perbaikan. High blood pressure, hipertensi. Nah, jadi kalau hipertensi, jika ada hipertensi, rajin-rajin stimulasi saraf vagusnya. Ya kan? Kemudian masalah berhubungan dengan jaringan penghubung, scleroderma, osteogenesis imperfecta, dan sebagainya, dan sebagainya. Injury luka, congenital heart disease, coronary artery disease, ya kan? Narrowing itu berarti penyempitan dari pembuluh darah, deep vein thrombosis, embolism, heart attack, gagal jantung, heart muscle disease, kardiomyopati, termasuk pembesaran,
heart valve disease, masalah pada pompa, ya kan? Pericardial disease, dan sebagainya, sampai ke stroke, sampai ke masalah pembuluh darah. Besar sekali, kan? Nah, kalau pada jurnal ini, pembagiannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di jurnal ini ada 7. Jadi, saya pernah jelaskan di video sebelumnya bahwa ketika ada orang nanya, Mas, teknik napas kan gitu-gitu aja. Iya, betul. Kalau kita perhatikan ya, terus kenapa saya harus belajar kelas-kelas Anda? Gitu kan, maksudnya kelas-kelas Mas Gunggung gitu kan. Ya jawabannya sederhana. Karena saya mencari korelasi hubungan antara satu teknik ini dengan 11 sistem pada tubuh manusia. Sementara Anda tidak. Ketika Anda sudah menganggap bahwa satu teknik itu sudah punya, sudah dianggap seperti ya, apa ya, obat dewa, teknik dewa yang sama untuk semua gitu kan. Misalnya Wim Hof, ya udahlah itu Wim Hof, kok terus-terusan begitu kan. Kenapa Anda tahunya itu dan dianggap itu bisa mengobati semua? Ya keliru. Keliru. Kenapa? Karena setiap satu teknik ini punya sambungan atau punya pengaruh terhadap 11 sistem pada manusia, termasuk subsistem-subsistem yang ada di dalamnya. Makanya tadi saya ambil contoh, pada sistem saraf aja ada saraf pusat, saraf tepi. Berarti satu teknik bisa berpengaruh pada saraf pusat, bisa berpengaruh pada saraf tepi. Itu turunan apa subsistem dari sistem saraf. Nah, sekarang saraf pusat, dia ada spinal cord, ada brain. Berarti satu teknik napas bisa juga punya pengaruh terhadap saraf pusat yang berhubungan dengan spinal cord, tulang belakang, juga berhubungan dengan otak. Sedangkan pada saraf tepi ada simpatik, ada otonom, ada somatik. Berarti satu teknik bisa berpengaruh pada spinal cord, brain, somatik, otonom. Iya kan? Nah pertanyaannya, pengaruh terbesarnya ada di mana? Nah itu harus dicari lewat penelusuran jurnal-jurnal. Nah, kayak contoh di sini. Ini kan hanya membahas saraf vagus. Tetapi pada jurnal yang Anda lihat di layar, yang artikel nomor PMC 6994447 ini, saraf vagusnya aja itu dilihat meta studinya orang-orang yang sudah melakukan penelitian hubungan antara saraf vagus dengan cardiac arrest. Hubungan antara saraf vagus dengan heart failure atau gagal jantung. Hubungan antara saraf vagus dengan acute myocardial infarction. Ini tiga hal yang berbeda nih. Hubungan antara saraf vagus dengan atrial fibrillation atau AFib. Hubungan antara saraf vagus dengan stroke. Hubungan antara saraf vagus dengan koagulopati dan hemorrhagic stroke, shock. Hubungan antara saraf vagus dan hipertensi. Nah, ini cuma saraf vagus aja. Ini topik penelitiannya itu sambungannya ke cardiac arrest, heart failure, acute myocardial infarction, atrial fibrillation, stroke, coagulopathy, and hemorrhagic shock, dan seterusnya. Ada 7 tuh. Belum lagi kalau misalnya kita lihat yang ini. Ah, itu cuma 14. Iya kan? Itu cuma syaraf vagus doang. Tapi nyambung semua sini. Dan maka sering saya bilang, kalau misalnya Anda menganggap satu teknik itu hanya untuk segalanya, untuk semuanya, lalu menganggap sudah cukup dengan belajar satu teknik, sakitnya tekniknya yang sama. Sakitnya ya contoh gampang begini. Anda pilek, tekniknya Wim Hof. Anda flu, tekniknya Wim Hof. Anda kanker, tekniknya Wim Hof. Anda sakit kepala, tekniknya Wim Hof. Anda Parkinson, tekniknya Wim Hof. Kemudian Anda Alzheimer, tekniknya Wim Hof. Apalagi itu. Anda demam, misalnya gitu kan, tekniknya Wim Hof. Anda plus minus silindris, tekniknya Wim Hof. Kok masa iya, satu teknik untuk segalanya? Kan begitu logikanya. Sehebat itukah sementara di dalam teori pranayama karena Wim Hof sendiri juga menginduk atau mengambil pada konsep Basrika Kapal Bhati pada konsep tumo ya dari Tibet dan dia mengaku seperti itu sementara di dalam dunia ilmu pernapasan pranayama baik yang dari India maupun juga itu kok ada teknik-teknik yang lain ada Brahmari ada Nadi Sodana ada Basrika Kapal Bhati Rechaka kemudian ada Ujjayi kemudian ada macam-macam. Kok merekanya sendiri yang sebagai sumber besarnya itu ada pembagian-pembagian olah napas. Kenapa nggak dibikin cuma satu aja? Kan gitu kan? Ya. Nah, jadi artinya di sini menuntut rasionalitas dalam belajar. Makanya cara saya bilang, ada cuma latihan doang ya. Karena tahunya dari misalnya Pak Jarot, karena latihan itu aja mas.
ya udah ya batasannya cuma di situ. Karena tidak ada yang dilakukan untuk riset di komunitas PHS untuk meneliti sejauh mana pengaruh dari napas ini terhadap A, B, C, D, nggak ada. Dan itu sudah dijelaskan dengan sangat sangat gamblang sama Pak Jarod bahwa beliau tahunya cuma ini. Kalau Anda ingin belajar lebih detail, lebih terstruktur, terarah gitu kan, masuknya ke UMG. Itu kan lebih ya. Kenapa? Karena ya mungkin dalam posisi usia beliau dan sebagainya sudah tidak tidak begitu tertarik untuk belajar hal-hal seperti ini. Sementara kalau saya, bahkan untuk secara fagus aja, saya harus membuka jurnal yang di dalamnya ada 7 penjelasan manfaat saraf vagus. Ini belum anak-anak paragrafnya. Kebayang kan? Belum anak-anak paragrafnya. Termasuk hipertensi. Hipertensi bisa pakai ini, bisa pakai ini. Ya bisa aja namanya bisa kan gitu kan. Hanya masalahnya efektif yang mana kan gitu. Nah, maka harapannya ketika misalnya Anda mempelajari pengetahuan-pengetahuan ini, maka terbuka wawasan. Jadi luas itu wawasannya. Nggak sempit, nggak kayak kacamata kuda, cuman itu aja gitu. Bimob lagi, bimob lagi, bimob lagi. Nggak segalanya gitu. Makanya saya tadi jelaskan, bimob saja menginduk pada teknik yang diadopsi dari Tibet atau India, itu pranayama. Sementara di gudang pranayamanya sendiri, ada Bhastrika Kapalbhati, Ujjayi, Chandra Nadisodana, ada Surya Nadisodana, kemudian ada Sudarsan Kriya, kemudian ada Cakra, ada puluhan. Nah, gudangnya saja membagi menjadi puluhan teknik, gitu kan? Masa Anda menganggap hanya satu untuk segalanya? Maksudnya kalau hanya satu untuk segalanya, ya yang punya pemilik asli ilmunya, gudangnya itu, ya maksudnya cuma satu, ya kan? Oh, tapi kan itu ada Mas, Senci itu kan cuma satu. Ya karena Senci itu kebetulan menurut sejarahnya Profesor Li Shaobo itu dia kan nemu kitab. Nemu kitab dari Kaisar Kuning atau apalah kalau nggak salah begitu ya istilah pada pada masa itu. Yang kemudian di dalamnya dituliskan teknik itu. Jadi ya ya memang nemunya itu. Nemunya itu. Maka disebutlah sebagai Senci. Jadi itu harus sejarahnya. Jadi bukan bukan sengaja itu kayak gitu karena kebetulan Profesor Li Shaobo yang menemukan kitab yang konon katanya berasal dari masa era kuno gitu kan. Ya isinya cuma satu itu. Ya kalau misalnya saya seorang arkeolog kemudian saya lagi gali-gali di Jawa Tengah gitu kan di tanah kemudian saya ketemu kitab Jawa kuno yang di dalamnya ada ilmu sampai ilmu X lah begitu kan. Ilmu X ya kemudian saya ajarkan ke orang ya saya pasti tahunya ilmu X itu ya cuma satu itu kan karena saya nemunya kitabnya cuma satu. Nah maka teknik senji ya cuma satu nggak ada yang lain memang yang diajarkannya begitu nggak ada gerakannya nggak ada jurusnya tapi kalau Anda nemunya kitab Tai Chi ya jurusnya banyak tergantung Anda gaya apa Tai Chi nya apa Tai Chi gaya Cheng gitu kan atau Tai Chi gaya Yang dan sebagainya. Nah ini intermezzo. Jadi balik ke kondisi tadi. Pada stimulasi saraf vagus lewat olah napas dengan cara buang napas lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Dan ini salah satu manfaat stimulasi saraf vagus adalah untuk perbaikan hipertensi. Maka seperti yang nanti akan diajarkan nanti malam pada kelas 21 hari perbaikan hipertensi, salah satunya memasukkan stimulasi saraf vagus. Begitu. Jelas ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan seru. Sampai ketemu nanti malam di kelas hipertensi.